Mari kurangi limbah plastik dengan cara berkreasi. Halo guys, hari ini aku menemukan banyak sekali limbah plastik seperti ini guys. Wah sayang nih gak dimanfaatin. Lumayan buat ngurangin limbah plastik. Nah ember yang tadi mending aku bikin pot aja. Nah daripada limbahnya tidak terpakai, mending aku buat saja sesuatu yang bisa bermanfaat guys. Di sini aku ingin memanfaatkannya menjadi sebuah pot. Cara membuatnya pun sangat mudah, tinggal kita bikin garis, kemudian kita belah menggunakan cutter seperti ini guys. Kemudian setelah itu kita tekan seperti ini, sampai bagian tengahnya terlipat guys. Makna men. Setelah jadi, tinggal kita masukkan tanamannya guys. Oke guys, jadi inilah dia hasilnya. Setelah kita olah, barang yang tadinya tidak terpakai bisa sangat bermanfaat guys. Terima kasih sudah menonton, semoga trik ini bisa bermanfaat.